kali ini kembali mengambil tema di sudut ibu kota. Tersebutlah Aldi sebagai pemimpin perusahaan penerbangan bernama Leo Air sedang memimpin rapat. Oke Pak, sekiranya itu yang sudah saya sampaikan untuk jadwal penerbangan hari ini. Baik Bapak, saya akan siapkan tim saya secepatnya. Aldi memiliki tangan kanan bernama Jaka yang mengurus segala keperluan penerbangan. Halo, ya Mulan, kamu hari ini berangkat sama tim kamu? Iya, boleh. Kamu, lalu juga ada Ayu, Amel, Dinda, dan Sila. Begini aja, kalian ke ruangan saya sekarang, saya tunggu. Oke, thank you. Kemudian para pramugari pun tiba di kantor Leo Air. Selesai memberi arahan, Aldi pun memanggil Jaka. Halo Jaka. Iya kamu. Ya, gini aja deh, kamu cepetan ke ruangan saya sekarang. Gak pakai lama ya, saya tunggu. Oke, makasih. Tolong kamu persiapkan segala kebutuhan pramugari kita. Saya tidak mau ada kesalahan. Wah, terserah kamu, pokoknya kamu siapin deh. Saya buru-buru, istri saya ulang tahun. Aldi pun pergi meninggalkan kantor dengan tergesa-gesa. Dan Jaka pun menyiapkan segala keperluan para pramugari. Di saat itulah terbesit niat Jaka untuk menyembunyikan seragam milik Mulan. Mulan, cepetan, nanti kita terlambat. Seragam aku gak ada, tunggu ya. Kita gak mau ambil resiko. Hei! Mulan hanya bisa terduduk pasrah karena tidak bisa menemukan seragamnya. Kemudian Mulan pun menceritakan kehidupannya kepada Jaka. Jaka dengan sabar mendengarkan sambil melancarkan niatnya. Kamu kenapa masih di sini? Kamu gak terbang? Seragam aku nggak ada, nggak tahu ada di mana. Menikahlah denganku, dan hiduplah denganku. Kemudian mereka pun menjalin hubungan hingga menikah. Niat Jaka berhasil. Setelah menikah, Mulan kini tinggal bersama di rumah Jaka. Udah pulang mas? Iya. Kok cepet banget? Ya gitu deh, tapi capek banget di kantor hari ini. Ya. Sini aku beresin baju. Tolong beresin ya. Jangan! Jangan kamu buka laci itu! Kenapa? Di situ aku simpan peninggalan yang sangat berharga dari orang tua aku. Mulan menjadi istri yang baik dan Jaka tetap bekerja di kantor Leo Air seperti biasa. Hingga akhirnya mereka memiliki seorang putri
yang lucu bernama Jamilah. Halo? Halo, Jamilah lagi apa? Oh, iya, Jamilah lagi tiduran di kamar. Oh, ini aku lagi bikinin makanan buat dia. Kamu kapan pulang? Ya udah. Ya aku pulang kayak biasa kok. Oh, ya udah. Ditunggu ya. Bye. Oke, bye. Saat hendak membangunkan Jamilah, tiba-tiba Mulan merasa panik karena suhu badan Jamilah yang sangat tinggi. Ia pun kembali menelepon Jaka. Hah? Kok badannya panas banget sih nih? Ya lo. Mas, ini Jamilah badannya panas banget. Ya udah kamu tenang dulu. Coba cari obat demam di laci buat Jamilah. Iya, aku pulang sekarang. Mulan pun mencari kotak obat di laci satu persatu hingga sampai kepada laci terakhir. Ia pun sangat kaget ketika menemukan sesuatu yang sangat ia kenal. Maafin aku, Mulan. Enggak, Mas. Aku gak bisa maafin kamu. Dengerin penjelasan aku dulu. Mulan. Aku tahu aku salah. Tapi kamu harus pikirin Jamilah. Dia masih kecil. Taruh dia di kamar depan setiap sore. Aku akan datang menjemputnya. Mulan! Jaka hanya bisa melihat kepergian Mulan dengan perasaan hancur. Mulan pergi meninggalkan Jaka dengan seragam yang selama ini ia cari. Sekian. Hah? Kok panas badannya? Kan untuk jadwal penerbangan kita. Dinda dan Ali juga harus diam. Kat, baru mau balik. Kamu udah terus. Kat, sekarang bawa remote ya, bro.